Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi antena parabola matrik atau antena parabola payung besar supaya sinyalnya lebih kencang atau lebih bagus dan tidak turun naik, dan faktor penyebab antena kurang bagus tangkapannya. Nah, mari kita mulai langsung saja. Di sini antena parabola yang ada tangkapannya lumayan bagus, namun di sini yang mengganggu antena parabola ini sinyal naik turun dan kurang bagus tangkapannya adalah diganggu oleh daun pisang. Karena sinyal yang masuk di dalam antena parabola itu dari satelit atas sana masuk ke dalam piringan besar parabola ini, dipantulkan ke LNB dan dimasukkan ke dalam melalui kabel sentral, masukkan ke receiver, kemudian dipancarkan lewat TV. Nah, ketika payungnya ini terlindungi oleh daun pisang atau pohon-pohon yang ada di atasnya, itu ada pohon di sekelilingnya, maka terganggulah pancaran dari satelit atas sana. Bisa saja terganggu ketika ada kabel melintas di atas payung parabola ini, atau seperti ini daun pisang menutupi payung parabola ini atau pohon besar, maka pantulan sinyalnya itu dari satelit atas sangat mengganggu. Maka dari situ solusi yang terbaik yang harus kita pakai adalah kita singkirkan daun pisang ini, kita tebang pisangnya. Jadi siaran atau sinyal yang dipantulkan dari satelit akan lebih bagus, fokus ke siaran yang kita pakai, dan kita tidak akan terganggu atau tidak mengalami kesulitan untuk mencari siaran-siaran TV yang ingin kita lihat. Nah, saya rasa cukup sampai di sini tutorialnya. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman yang butuhkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.